Baiklah, ya, seperti yang kita cakapkan tadi, Datuk Roshamno ada drama terbaru, Chor dan Chah, terbitan Suhan Movies. Antara pelakon yang membintangi drama ini, Sahara Rizwan, Umi Nazira, Roshamno dan ramai lagi, tentu menarik. Memang betul lah, Yaya. Memang menarik. Rasanya macam dah lama tak tengok Datuk Roshamno ni. Dia berlakon kan dalam drama pula tu? Itulah. Kita lihat sikit. Suhan Movies diberikan kepercayaan oleh SME Corp untuk menerbitkan drama mini bersiri 12 episod Chor dan Chah yang bakal ditayangkan menerusi laman perkongsian video YouTube bermula bulan Mei depan. Saya melihat bahawa produk ini adalah satu produk yang baru diperkenalkan kepada masyarakat dan kita berharap drama Chor and Chah ini tidak berakhir di sini kerana macam seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Mazlan tadi, terlalu banyak agensi-agensi kerajaan yang terbabit. Kalau kita ada 12 episod saja, saya rasa tak boleh habis semua dan kita berharap drama ini disambung. InsyaAllah saya dan tim saya akan cuba buat yang terbaik dan kalau dapat disambung, ianya akan menjadi satu bahan buku rujukan, ibarat macam buku rujukan untuk pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana. Di samping jalan cerita dan kisah percintaan, drama yang berdurasi 15 minit ini juga akan menyuntik elemen-elemen keusahawanan industri kecil dan sederhana untuk dijadikan bahan rujukan memulakan perniagaan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak muda yang membuat rendang dan nak berkahwin dengan seorang perempuan bernama Siti tapi dihalang oleh ayah dia. Jadi bila dihalang tu, dia rasa macam tercabar. Macam mana dia nak kembangkan bisnes dia. Dari situlah bermulanya perjalanan dia kenal apa itu SME. Jadi cerita ni melibatkan perkenalan dia dengan pegawai SME tu. Dia belajar macam mana nak kembangkan bisnes. Dan saya rasa satu drama yang sangat bagus untuk usahawan-usahawan dan juga peniaga-peniaga yang nak kembangkan bisnes kat luar. Karya arahan Syed Faris ini turut menampilkan Umi Nazira, Hafiz Adam, Lukman Hafiz dan Kazah.